Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdhal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial Jedag Jedug Alight Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 19:03. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal, klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 8:12 menggunakan yang ini guys. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian efek dan tambahkan efek ya. Di sini tuh kalian tinggal pilih bagian distorsi dan pilih bagian ubin atau tiles. Aktifkan, kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian blur, dan pilih bagian ini guys ya, mozaik ini. Mozaik. Nah, untuk bagian mozaik ini kalian tinggal ubah saja untuk ukurannya menjadi 0 atau 1 kayak gini. Tandain di bagian tengah sini ya. Di tengah sini tandain. Untuk di bagian detik 6:10 kalian tinggal ubah saja menjadi 65. Checklist, kalian tinggal masuk aja ke bagian tengah sini dan kalian pilih kurva, pilih yang ketiga kasih seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja dan kalian tinggal masuk ke bagian awal lagi detik 0, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang bundar ini. Dan kalian tinggal pilih saja bagian color and fill, pilih yang ini guys ya, yang tidak ada. Kembali, di sini kalian tinggal panjangkan dulu sampai di bagian detik 7:03 menggunakan yang ini. Dan kalian pilih bagian border dan bayangan. Jika sudah, untuk bagian ini stroke-nya diaktifkan. Dan pilih yang warna hitam, kalian tinggal pilih saja yang bagian abu-abu di bawah ini guys. Jika sudah, kalian tinggal pilih yang ini. Kalian bisa ubah ya untuk bagian ini jadi seperti ini guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal checklist. Di sini kalian tinggal kembali. Ini yang 4 kalian naikin jadi 12 ya. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian yang ini. Dan kalian gandakan satu layar guys. Kalian klik saja yang ganda di bagian atas. Pilih bagian efek. Kalian tinggal tambahkan efek. Di sini pilih bagian gambaran tepi dan pilih bagian kemajuan gambar ini ya. Nah, di sini kalian kembali dulu, pilih bagian border dan bayangan lagi. Untuk struknya ini warnanya kalian ubah jadi putih. Kembali, di sini pilih bagian efek, kalian pilih kemajuan gambar dan untuk bagian akhirnya ini kalian ubah dulu jadi 0. Tandain di bagian detik awal ini 0. Kemudian di bagian sini detik 1:20 kalian klik saja yang 0 ubah jadi 20. Ingat ya, bagian akhir guys, bukan awal. Kemudian di bagian detik 4:10 ubah jadi 65. Tandain di bagian detik 6:10 dan di bagian akhir ini yang 65 jadi 100. Masuk tengah kurva 3 kasih kayak gini. Sebelahnya kalian tinggal pilih saja bagian yang ketiga lagi kasih full. Di bagian tengah awal kalian kasih ketiga lagi kasih full. Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih kayak gini guys ya. Untuk bagian lingkarannya. Nah, gitu ya. Oke, untuk foto ini kayaknya terlalu ini guys ya. Nah, kayak gini aja deh. Nah, oke, sip. Ini udah jadi ya guys ya untuk bagian apa namanya yang foto awal sama yang lingkaran itu. Jadi kita tinggal masuk aja ke bagian sini guys. Detik 8:12 klik tanda plus di bawah. Kalian tinggal pilih bagian media dan tambahkan foto yang beda. Nah, untuk foto yang beda ini kalian tinggal panjangkan dulu sampai di bagian detik 12.16 menggunakan yang ini. Kembali ke awal. Di sini kalian pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di sini, di bagian detik 8.28, di bagian detik 9.21, dan di bagian detik 10.14. Nah, untuk di bagian detik 9.21, kalian tinggal zoom aja fotonya, pilih yang 1080, ubah jadi 1450. Checklist, untuk di bagian awal sini, detik 8.12, kalian ubah jadi 1500. Checklist, masuk ke tengah sini, pilih kurva 3, kasih kayak gini, untuk sebelahnya keempat, dan di sebelahnya kalian pilih kurva kedua ini, yang kedua lagi, ubah jadi kayak gini guys. Jika sudah, kalian tinggal balik menggunakan yang ini. Kembali aja, di sini kalian tinggal tandain di bagian detik 11.23, di bagian akhir ini juga. Nah, untuk di bagian detik 12.09 kalian tinggal ubah saja yang 1080 jadi 1450 juga. Checklist, kalian tandain aja keyframe di bagian sini. Masuk ke bagian tengahnya, pilih kurva 2 kasih gini. Sebelahnya juga 2, sebelahnya juga 2. Kembali dan kalian tinggal pangkas saja fotonya mulai dari detik 8.28 menggunakan yang di tengah ini ya, sampai di bagian akhir guys, sesuai dengan beatnya. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja ke bagian awal. Kembali aja ke bagian sini, detik 12.16. Nah, untuk di sini tuh kalian tinggal tambahkan saja foto yang beda. Untuk fotonya kalian tinggal perpanjang ya sampai di bagian detik 16.21 menggunakan yang ini. Nah, untuk bagian ini tuh kalian tinggal masuk aja ke awal lagi, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di sini, kemudian di bagian sini detik 13.25 dan di bagian detik 14.18 kalian tinggal zoom aja untuk fotonya guys. Pilih yang 1080. Di sini kalian tinggal ubah saja menjadi 1450 juga. Checklist, kalian tinggal masuk ke tengah, pilih kurva 2 kasih gini guys. Kembali, nah untuk bagian yang awal ini kalian ubah saja yang 1080 jadi 1600. Checklist, masuk tengah, kurva 3 kasih gini. Kembali. Nah, di sini tuh kalian tinggal pilih bagian icon ke-1, tandain di bagian detik 13.25 dan di bagian detik 14.18 kalian geser fotonya ke bagian atas kayak gini. Masuk ke bagian akhir, kalian geser ke bawah fotonya seperti ini. Kalian paskan dengan ujung foto yang di atas. Nah, jika sudah, kalian tinggal masuk ke tengah awal, kurva 2 kasih kayak gini. Untuk sebelah sini no kurva ya. Kembali, pilih icon kedua, tandain aja di bagian detik 13.25 dan di bagian detik 14.18 kalian ubah saja kemiringannya menjadi kurang lebih seperti ini. -7. Untuk di bagian detik 15.27 kalian tinggal ubah kemiringannya menjadi +7. Jadi kebalikannya ya. Masuk ke akhir kalian ubah jadi 0. Tata, ini cocok nggak ya kayak gini? Nah, masuk aja ke tengah, kalian tinggal pilih kurva kedua kasih kayak gini. Di sini keempat, di bagian sini kedua kasih kayak gini ya. Coba cocok nggak guys? Nah, gitu aja ya. Nah, kita tinggal pangkas lagi sesuai beat guys sampai di akhir ya. Nah, ini udah jadi, kalian masuk ke akhir. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian tinggal pilih bagian move dan transport. Pilih yang ketiga, ubah yang 200 jadi 2500. Checklist, pilih yang kedua, tandain di awal, dan di akhir kalian tinggal putar aja ya, kayak gini guys. Masuk tengah, kurva 3, kasih full aja. Kembali. Di sini kalian pilih bagian color and fill dan pilih yang ini. kembali pilih blending, tandain di awal, di akhir kalian tinggal ubah jadi 0. Nah, ini udah jadi ya, kayak gini aja. Kita kembali ke awal guys untuk penambahan efek. Klik saja untuk foto yang ini, yang di awal, pilih efek, tambahkan saja efek bagian blur, dan pilih buram gerak ya, atau motion blur. Pilih titik 3 di bawah, salin efek, tempel ke foto sebelah kanannya ini yang pendek. Untuk mosaik kalian hapus saja. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan saja efek, pilih bagian move atau transport, dan pilih ombang-ambing atau oscillate. Untuk bagian sudutnya, kalian bisa tandain di awal yang 45 ini ubah jadi 90. Tandain di awal, di akhir jadi minus 90. Pilih plus minus di bawah, ketik 90. Untuk bagian frekuensi ubah jadi 0,35. Magnitude ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal jadi 90. Kembali, kalian pilih titik 3 di bawah, salin efek, tempel ke foto sebelah kanannya ini. Untuk cara cepatnya pilih yang ini, salin satu layar, kembali, klik tahan sampai checklist 3 foto di atasnya atau 4 foto boleh. Kemudian kalian tinggal tandain juga di bagian detik 11, 23, dan langkain ke bagian detik 12, 16. Kalian tinggal checklist sampai ke bagian atas. Untuk 3 foto di akhir jangan di checklist ya. Jika sudah kalian pilih yang ini, pilih bagian yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini. Jika sudah, tempel. Nah, kita kembali ke awal guys. Nah, untuk yang foto awal ini udah kayak gini aja ya, simpelnya. Oh, ini kita belum ada efeknya, tempel dulu. Nah, kita tinggal klik saja foto yang di bagian detik 921, kalian klik, pilih titik 3 di atas, balik horizontal. Nah, jadi hasilnya kayak gini aja. Nah, kalau misalnya ndak mau dibalik, nggak apa-apa, dari kalian aja. Nah, untuk foto yang di bagian detik 11, kalian tinggal klik, balik horizontal. Untuk foto yang di sini ya, ini kan ada efeknya ya. Nah, ini belum ada efeknya, tempel aja kalau nggak ada efeknya. Nah, untuk foto yang ini kita tinggal klik saja ombang-ambing. Di sini tuh kalian pilih yang ini ya, titik 3. Kalian tinggal atur ulang ke default guys. Untuk bagian sudutnya kalian klik yang 45 wah jadi 0. Checklist, tandain di awal, di bagian akhir jadi 125. Untuk bagian magnitude coba jadi 0, tandain di akhir, di awal jadi 125 juga. Nah, jika sudah kalian kembali, pilih titik 3 di bawah, salin efek, tempel ke 2 foto pendek di akhir ini. 1, 2, dan 3 foto di paling akhir ini ya, yang pendek-pendek. 1, 2, 3. Kalian klik foto yang paling akhir, titik 3 di atas diklik, balik horizontal, langkai satu foto ke depan, di bagian detik 15.27 balik juga horizontal. Nah, kita tinggal balik-balik juga untuk foto yang di bagian detik 11.23. Di bagian detik 12.9. Nah, untuk foto yang ini tuh namanya kayak gini aja untuk efeknya. Nah, untuk foto yang di bagian detik 10.14, kalian tinggal klik aja, pilih bagian efek, dan kalian tambahkan efek guys. Pilih bagian blur dan pilih bagian Gaussian blur. Untuk bagian kekuatan, kalian tandain di bagian awal 300-an sampai 400 boleh. Untuk di tengah sini kalian ubah jadi 0. Masuk tengah, kurva 3 kasih seperti ini aja. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi, dan pilih bagian lengkuan gelombang atau waveward. Untuk tahap, kalian tandain di bagian tengah 0, di awal jadi 58. Masuk tengah, kurva 3 kasih full. Untuk bagian sudut 5,5 di awal, di tengah kalian ubah jadi 90. Masuk tengah, kurva 3 kasih full. Untuk bagian magnitude 2 di awal, di tengah 0. Masuk tengah, kurva 3 naikkan sedikit. Untuk sudut work kalian ubah jadi 0, tandain di tengah, di bagian awal jadi 180 minus bukan plus. Titik 3 diklik, kalian gandakan, klik lengkuan gelombang di bawah untuk tahap awal 0, di tengah 044. Masuk tengah, kurva 3 difulkan. Untuk sudut awalnya 0, magnitude awal 1,5, sudut awal jadi plus 90, di tengah 180. Tambahkan lagi efek, pilih bagian distorsi dan pilih bagian riak bundar ya. Frekuensinya 850 untuk di awal, di tengah jadi 156. Masuk tengah, kurva 3 dikasih full. Untuk bagian kekuatan 25 di awal, di tengah 5, radiusnya 80. Nah, di sini kalian pilih yang ini supaya cepat. Salin satu layar, kalian tinggal klik tahan sampai checklist, 2 foto di belakangnya, yang ya detik 11.08. Pilih yang ini, kalian pilih yang ini, hapus yang ini dan tempel. Nah, ini udah jadi ya, kayak gini aja. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Oke, ini juga udah jadi, nggak usah ada yang diubah. Untuk bagian awal ini aman kan? Nah, oke. Di sini tuh kalian tinggal masuk aja ke awal sini ya untuk penambahan efek transisi, guys. Nah, di bagian ya sekitar sini aja nih. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan kalian tinggal pilih titik 3 di atas, kalian tinggal isi ke area komposisi, guys. Jika sudah, ini kalian tinggal paskan tengah. Kalau sudah pas ke tengah kayak gini, kalian tinggal pilih saja bagian edit bentuk. Ubah saja yang bagian ukuran Y ini jadi 20. Checklist. Kalian tinggal kembali. Di sini kalian tinggal pilih yang ini. Gandakan satu layar. Kalian klik tahan sampai checklist dua-duanya. Gandakan lagi 2 layar. Klik tahan sampai checklist dua-duanya. Gandakan lagi 2 layar. Nah, kalian klik dulu yang paling atas. Pilih titik 3 di atas. Di bagian ini ya, regangkan ke area komposisi. Jika sudah, pilih bagian blending dan opacity, pilih bagian mask dan pilih mask lagi. Kembali, di sini kalian tinggal klik saja untuk bagian ini, guys, yang paling bawah ini ya, kalian klik. Yang kedua dari bawah kalian klik. Pilih bagian move, kalian tinggal geser ke bagian bawahnya. Nah, jadi kalian tinggal paskan aja di bagian bawahnya yang merah di atas. Kembali, klik yang paling bawah. Pilih bagian move lagi, kalian geser ke bagian bawahnya lagi. Kalian paskan aja posisinya dengan yang di atas ya. Nah, kayak gini. Jika sudah, kalian kembali. Kalian klik yang ketiga dari atas. Pilih bagian move, geser ke bagian atas. Paskan aja posisinya. Kembali, kalian klik yang kedua dari atas. Pilih bagian move, geser ke bagian paling atas. Nah, jika sudah, kalian kembali. Di sini tuh kalian tinggal klik saja yang paling bawah, pilih color and fill dan pilih warna putih, guys. Kembali, klik yang kedua dari atas, pilih bagian color and fill dan pilih yang putih. Kembali, kalian klik yang ketiga dari atas, pilih color and fill, pilih yang bagian warna ini, guys ya, di bawahnya kuning. Kembali, klik yang kedua dari bawah, kalian pilih color and fill, klik yang di bawahnya kuning juga, abu-abu ya. Kembali, klik yang di bagian ketiga dari bawah, kalian pilih color and fill dan pilih yang di bawahnya hijau. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali, guys. Kita tinggal atur aja untuk posisinya. Nah, kita klik dulu yang bagian kedua dari bawah. Nah, contoh, guys, ini kan posisinya ada di bagian detik 7.13. Kalian tinggal geser aja 2 langkah jadi di bagian detik 7.15 ya. Nah, di sini. Nah, untuk bagian ini kalian tinggal geser aja. Ini kalian tahan ya sampai ngegeser kayak gini. Paskan di bagian detik 7.15. Nah, kayak gini. Jika sudah, kalian kembali, kalian klik aja yang kedua dari atas. Nah, ini kalian geser juga, paskan posisinya di bagian detik 7.15. Jika sudah pas, kalian tinggal klik saja untuk yang di bagian ini, guys. Nah, di bagian yang ini ya, mana ini? Nih yang bentar, ini kan yang paling atas. Oh, enggak guys, sorry. Jadi kalian kembalikan menggunakan ini. Nah, contoh ini udah kegeser, ya kalian kembalikan menggunakan yang ini. Nah, yang ketiga dari atas guys, yang kita geser ya, sorry banget tadi. Nah, ini yang ketiga dari atas, kalian tinggal geser. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk yang di bagian tengah ini, kalian tinggal masuk di bagian detik 7:17. Nah, kalian klik yang ketiga dari bawah, tahan, paskan di bagian detik 7:17. Nah, kayak gini ya untuk urutannya. Kalian tinggal masuk aja di bagian yang paling bawah ini, yang ketiga dari bawah. Paskan di ujungnya nih, detik 9:17. Kalian tinggal klik saja yang bagian paling atas. Panjangkan aja guys menggunakan yang ini. Nah, jika sudah sama panjangnya, kalian tinggal kembali ke awal lagi. Kembali ke awal. Di sini kalian tinggal klik saja yang paling bawah, pilih bagian move, tandain di bagian awal sini detik 7:13 dan di bagian akhir ini. Nah, untuk di awal kita tinggal ubah saja, geser ke bagian sebelah kiri sampai hilang guys. Nah, jika sudah, kalian geser ke bagian akhir ini, geser ke bagian sebelah kanan sampai hilang. Nah, gitu ya. Nah, geser ke kanan sampai hilang. Nah, jika sudah digeser, kalian tinggal masuk ke tengah, pilih kurva yang keempat, kasih kayak gini. Ini juga gini. Kembali. Kalian tinggal kembali aja, dan kalian tinggal klik saja untuk bagian persegi panjang di atas. Yang kedua dari atas ya, yang ini. Pilih bagian move, tandain di bagian detik 7:13 dan di bagian sini guys, detik 9:13. Nah, untuk di bagian detik 7:13, geser ke bagian kiri lagi sama kayak yang di bawah tadi ya, sampai hilang. Kemudian yang di bagian akhir ini geser ke kanan sampai hilang. Jika sudah masuk tengah, kurva 3.3, kita pilih kurva 4 dan kasih gini. Kemudian kita tinggal salin aja kurvanya. Dan kalian tinggal tempel di yang bagian bawah ini guys. Nah. Supaya sama kurvanya. Klik saja yang di bagian kedua dari bawah, sama ya seperti yang tadi guys. Nah, tandain di bagian detik 7:15 di bagian akhir ini juga. Nah, untuk di bagian awal kita tinggal geser ke bagian sebelah kiri sampai hilang. Sama kok guys caranya dengan yang awal tadi. Nah, untuk yang di akhir geser ke kanan sampai hilang. Masuk tengah, pilih kurva, .3, tempel kurva. Kembali. Nah, di sini tuh kalian tinggal klik yang ketiga dari atas, pilih bagian move, tandain di awal, dan di bagian akhir ini. Untuk di awal, geser ke kiri sampai hilang. Untuk yang di akhir, geser ke kanan sampai hilang. Masuk tengah, kurva, .3, tempel. Kembali, kalian klik yang di bagian ketiga dari bawah atau yang di tengah. Pilih bagian move, tandain di bagian awal ini detik 7:17 dan di bagian akhir. Untuk di awal geser kanan juga sampai hilang. Untuk di akhir geser kiri sampai hilang, di akhir geser kanan sampai hilang. Nah, masuk tengah, kurva, .3, tempel. Nah, hasilnya nanti tuh kayak gini guys ya. Kalian tinggal klik yang paling bawah, pilih bagian border. Di sini kalian aktifkan untuk bagian ini guys ya, yang di icon ketiga ini, aktifkan aja. Kalian tinggal pilih saja bagian yang ini supaya cepat, salin satu layar, kembali klik tahan sampai checklist semua yang di atasnya kecuali yang paling atas. Pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini jika sudah tempel. Nah, jadi nanti dia bakal agak sedikit ada bayangan di bagian kotak-kotaknya ini yang persegi panjang ya. Ini udah jadi, kita klik tahan sampai checklist semuanya dan gabungkan menggunakan di tengah atas. Jika sudah gabung, ini kurang tengah sih kayaknya, geser dikit deh. Nah, kayak gini, ini udah pas tengah. Nah, jika sudah, kita tinggal kembali ke awal sini. Nah, kurang lebih di bagian sini ya. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, kalian panjangkan sampai di detik 929. Jika sudah, kalian tinggal ini tahan geser ke bawah. Kalian klik saja persegi panjangnya, pilih bagian move, pilih yang ketiga. Untuk yang 200 sudah jadi 4690. Checklist, kembali pilih bagian efek, kalian tambahkan salin latar belakang di bagian lainnya bawah ini. Kembali tambahkan efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih lengkuan gelombang. Untuk bagian lengkuan gelombang, tandain di bagian awal sini 0. Di tengah sini jadi 1, di akhir jadi 2. Masuk tengah kurva 3, kembali, untuk sudutnya 114, untuk jaraknya 5, untuk bagian magnitude 0, tandain di akhir, di tengah, dan di awal. Untuk tengah kalian naikin jadi 7. Masuk tengah, tengah akhir ya, kurva 3, kasih gini. Kembali, kalian tinggal pilih titik 3 ini, gandakan, klik saja lengkuan gelombang bawah, untuk bagian sudutnya 58, untuk jaraknya 10. Nah, gitu nanti guys hasilnya. Kembali aja, kalian tinggal pilih bagian yang ini, salin satu layer, dan tempel aja di sini guys. Pilih yang ini, tempel satu layer ya. Nah, kalian tinggal masuk aja di bagian sini guys. Detik 10.14, klik saja ini bagian ini, pilih bagian efek, kalian tinggal pilih bagian ini ya, yang ini, dan kalian tinggal ubah saja ini jadi kayak gini. Nah, kalian sedikit kecilkan ya. Jika sudah, kalian tinggal kembali, pilih bagian efek, pilih lengkuan gelombang nih, tahan aja geser ke beat ini guys, untuk efeknya paskan di tengah ya, lengkuan gelombang bawah juga, untuk magnitude 3. Kemudian kalian tinggal kembali aja dan di sini klik lengkuan gelombang atas, untuk bagian sudutnya ini jaraknya sorry, ubah jadi 10. Kembali di sini tuh kalian tinggal pilih saja bagian ini ya, untuk bagian magnitude masuk tengah kurva 2, untuk bagian lengkuan gelombang bawah juga kasihkan magnitudenya kurva kedua yang di awal ya. Kembali dan kalian tinggal kembali dulu, pilih bagian move, pilih yang icon ketiga dan pilih yang 4600 ini, ubah jadi 200 dulu guys. Nah, jika sudah kecil kotaknya seperti ini guys, kalian tinggal kembali, pilih icon ke 1, geser ke sebelah kanan sedikit ya. Nah, kalian paskan di bagian sini guys, di bagian sini. Pilih icon ketiga untuk cek posisi. Nah, kotaknya itu ada di bagian sini ya. Jika sudah, pilih yang 200, ubah jadi 4690 lagi. Jika sudah checklist, kembali, pilih titik 3 di atas, dan kalian tinggal balik secara vertikal guys. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini ya. Nah, gitu. Masuk aja ke bagian detik 10.14, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di bagian detik 11.08. Pilih titik 3 di atas, kalian tinggal tegangkan, pilih efek, tambahkan salin latar belakang. Nah, kalian tinggal tambahkan efek ubin di bagian distorsi. Tandain di awal, di akhir kalian tinggal zoom aja, kayak gini. Masuk tengah, kurva 3, kasih full aja. Kembali, ini diaktifkan. Nah, kembali aja, kalian tinggal pilih blending, tandain di awal, di akhir 0. Ini udah jadi ya, kayak gini aja. Kalian tinggal masuk aja ya di bagian sekitar sini guys. Kita tinggal tambahkan ke transisi ketiga. Nah, kalian tinggal klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan kalian tinggal perpanjang sampai di bagian detik 14.03. Pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga 200 sudah jadi sekitar 4.690. Checklist, kita klik persegi panjang di bagian awal ini. Oh, yang ini, yang dua ini ya. Kalian klik, pilih efek, titik 3, salin, dan tempel di sini. Nah, kalau ini nggak pas, kalian tinggal tahan kayak gini. Nah, hasilnya nanti kayak gini aja yang ini. Jika sudah, di sini tuh kalian tinggal masuk aja ke bagian sini ya. Nah, di bagian sekitar sini, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak lagi. Kalian tinggal pangkas di bagian, nah ini kayak gini aja deh, nggak apa-apa, nggak usah dipangkas. Pilih titik 3 di atas, kalian diregangkan, pilih efek, kalian tambahkan saja salin latar belakang, kemudian tambahkan juga ubin, tandain di bagian awal ya, sini di awal, dan di bagian akhir. Untuk di bagian tengah sini jadi 2000 atau 2, masuk tengah, kurva 2 vulkan, sebelahnya 3 di vulkan. Kembali, ini di bawah diaktifkan, kembali aja, ini udah jadi kayak gitu. Kalian tinggal masuk aja di bagian sekitar sini, detik 11.23, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak lagi, kemudian kalian tinggal pilih titik 3 di atas, dan di bagian ini isi regangkan ke area komposisi, pilih bagian edit bentuk. Untuk bagian ukuran X nya jadi 34,5. 34 berapa ya di sini? 38 kali ya, atau 35 ya? 35 kali ya. Nah, 35 aja. Kemudian pilih yang ini, kalian gandakan, klik yang di bagian atas, gandakan lagi. Klik saja yang bagian ini guys, yang di bagian bawah. Pilih bagian move, geser ke sebelah kiri. Nah, di sini. Jika sudah, kalian tinggal kembali, klik yang paling atas, geser ke bagian kanan. Nah, kayak ini terlalu besar deh, kita kasih 34 aja kali ya. Nah, 34. Untuk yang tengah juga 34. Yang di bagian bawahnya juga 34. Supaya nggak terlalu ini ya guys ya, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu besar banget. Nah, di atas geser dikit lagi. Nah, oke, sip. Ini udah jadi, kalian tinggal klik saja yang bagian paling awal. Ini yang bagian awal di bagian ketiga dari bawah, kalian tinggal pilih bagian color and fill dan pilih yang hitam. Untuk di tengah ini pilih abu-abu. Untuk yang di bagian paling kanan pilih warna putih. Jika sudah kembali, kalian tinggal klik tahan sampai checklist tiga-tiganya, dan kalian tinggal gabungkan saja menggunakan di tengah atas ini guys. Jika sudah, ini kita tinggal pangkas di bagian detik 3.10. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian grupnya, pilih bagian efek, dan tambahkan saja efek ya. Pilih saja bagian ini guys, di start shutter work, dan pilih bagian peta pemindahan. Untuk bagian peta pemindahan, kalian tinggal ubah saja untuk bagian offset Y, tandain di awal, kemudian di tengah sini, kemudian di tengah sini, satu garis sebelum bitnya, kemudian di tengah sini, dan di bagian akhir ini. Nah, untuk bagian di bagian detik 12.04 atau keyframe kedua dari awal, kalian tinggal ubah saja menjadi minus 80 untuk bagian Y. Pilih plus minus di bawah, ketik 80. Untuk satu garis sebelum pas beat, kita tinggal ubah menjadi 580 bagian Y ya, bukan X. Untuk bagian sini kita tinggal ubah saja menjadi minus 383. Min 385 aja deh. Nah, kemudian untuk pas di bagian keyframe ini kita tinggal ubah jadi 75. Masuk tengah, kurva keempat, di sini ketiga kasih gini, di bagian sini kedua kasih gini, sebelah sini keempat. Hasilnya nanti kayak gini guys. Kembali, oh ya, untuk di bagian dari tengah di bawah ini diaktifkan ya, supaya nanti tidak jelek hasilnya. Kalian tambahkan efek, pilih bagian blur, dan pilih bagian ini guys, buram direksional ya. Untuk bagian sudutnya 90, untuk bagian kekuatannya 0 di bagian tengah sini, kemudian di tengah sini pas beatnya, dan di tengah sini. Untuk pas di bagian di tengah, kalian naikin aja jadi 7, masuk tengah, kurva 2 dikasih kayak gini, sebelahnya 3 seperti ini, dan hasilnya nanti kayak gini ya. Nah ini tahan geser ke bawah sini guys, di paling bawah ya. Kemudiannya tahan geser ke atas. Jadi urutannya tuh kayak gini ya. Nah gitu guys, oke. Ini udah jadi. Ini kayaknya yang di atas kurang zoom ya ini. Jadi 6900 ya. Nah gitu, oke, cocok banget. Oke, ini udah jadi ya. Di sini udah ada transisi guys, kayak gini aja polosan. Kita tinggal kembali aja dan tambahkan untuk efek CC-nya yang ini. Pilih yang ini, pilih semua, pilih ini lagi, salin 7 kembali, pilih track yang di atas, kalian tinggal pilih yang ini, tempel aja. Nah ini kalau kepanjangan pangkas sesuai bit akhir ya. Di sini saya tidak pakai yang 2 dan yang 2 di bawah ini. Oke, karena ini udah jadi, kalian pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan kalian tinggal ekspor aja guys. Di sini saya mau lihat dulu hasilnya bagus atau enggak ya. Kita tinggal ekspor aja. Oke guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak baik. See you the next time video, bye. Sampai bertemu di video berikutnya.